Jamaah yang dimuliakan Allah, ciri orang bertakwa yang ketiga tadi adalah wal'afina 'aninnas, suka memberikan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ciri orang bertakwa yang keempat di ayat 135 Allah katakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ciri orang bertakwa yang keempat, apabila berbuat dosa, apabila berbuat salah, baik kepada Allah ataupun kepada manusia, segera ingat Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani al-hadi ila ihsani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di rumah Allah untuk bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat dari agama kita, Al-Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka orang yang telah berikrar berislam, telah mengikrarkan dirinya berislam, maka sejatinya dia siap mendengarkan nasihat-nasihat dari agamanya. Bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Islam sampai kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, baru saja kita meninggalkan bulan Ramadan, yang mana tentu orang-orang yang keluar dari Ramadan harus senantiasa bertanya di dalam dirinya, apa dari amalan yang telah dikerjakan di bulan Ramadan itu telah diterima Allah atau tidak. Para ulama katakan di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang, dalam hal ini ibadah Ramadan diterima atau tidak, dilihat dari setelah Ramadan itu. Min alamati qabulil hasanah alhasanatu ba'daha. Di antara tanda diterima amal ibadah adalah alhasanatu ba'daha, kebaikan setelahnya. Apa maksudnya? Kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan selama Ramadan, apakah tetap bisa dikerjakan setelah keluar Ramadan? Tantangan setelah Ramadan adalah istiqomah. Istiqomah. Ulama katakan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian seorang rabbani, janganlah menjadi ramadani. Jadilah kalian seorang rabbaniyan. Rabbani adalah orang yang beribadah kepada Allah tak mengenal waktu dan tempat, kapanpun dan dimanapun. Wala takun ramadaniyan, jangan menjadi hambanya Ramadan. Orang yang menjadi hambanya Ramadan, jemaah, dia hanya beribadah hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan Ramadan berlalu, selesai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang padamu kematian. Akhir ibadah seseorang adalah ketika kematian telah datang padanya. Maka bukan berarti Ramadan berlalu, selesai semua amal ibadahnya. Maka ini tantangan setelah Ramadan, jemaah. Ya.
kalaupun ibadah setelah Ramadan tidak bisa maksimal sebagaimana Ramadan, tidak masalah. Yang penting jangan sampai tidak diamalkan sedikit pun. Di dalam kaidah usulul fiqh itu, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ketika Ramadan kita bisa 11 rakaat tahajud atau salat tarawih. Setiap harinya dapat 1 juz Al-Qur'an. Setiap harinya bisa bersedekah sekian ribu, sekian ratus ribu. Dan semua kebaikan-kebaikan luar biasa. Memang luar biasa. Energi dari Ramadan itu luar biasa, jemaah. Tanpa ada yang nyuruh, terpanggil diri ini untuk memaksimalkan sekecil apapun ibadah itu di bulan Ramadan. Itu luar biasanya Ramadan. Nah, keluar Ramadan, tentu jangan sampai jemaah amalan yang telah kita kerjakan di Ramadan berhenti seketika. Jangan sampai. Maka keistiqomahan ini hal yang sangat penting. Walaupun sedikit, tetap kerjakan. Nabi SAW katakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Tidak bisa dia sholat duha 8 rakaat, minimal 2 rakaat. Tidak bisa membaca 1 juz, 1 lembar jamaah. Ustadz masih susah, 1 halaman deh. Ustadz masih susah juga, ya sekarang itu luar biasa, ya tuntutan kerja dan sebagainya. Baik, 1 ayat deh. Jenengan hari ini baca. Alif Lam Mim. Sudah. Besok lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah, jemaah. Besok lagi. Enggak masalah 1 hari 1 ayat, yang penting konsisten istiqomah. Karena ini merupakan sebaik-baik amalan. Daripada hari ini 1 juz, besok berkurang 1 lembar, besok 1 ayat, besok enggak baca. Ini bukan amalan terbaik. Ya. Sedikit tapi istiqomah. Maka tantangan setelah Ramadan itu istiqomah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian syariat puasa ya dikerjakan itu endingnya adalah la'allakum tattaqun. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa sebagaimana kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan syariat puasa beribadah siang dan malamnya agar takwa didapatkan. Kenapa harus takwa jamaah? Karena takwa merupakan modal besar diterima amal ibadah seorang hamba. Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan orang bertakwa. Maka ibadah kita ini semua endingnya adalah takwa jamaah. Semua endingnya adalah takwa. Dan ternyata takwa juga menjadi modal besar seseorang mendapatkan ampunan dan surga. Di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Monggo nanti jamaah bisa membuka ya di mushafnya ataupun di HP-nya. Buka surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Di dalam ayat ini jamaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ciri-ciri orang bertakwa.
satu bulan Ramadan kemarin kita beribadah, berpuasa, endingnya takwa. Pertanyaannya, takwa itu sudah kita dapatkan atau belum? Maka di ayat ini menjadi renungan untuk kita. Ketika ciri-ciri ini ada di dalam diri kita, menjadi isyarat insyaallah ta'ala dia tergolong orang bertakwa. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Silakan jamaah bisa menyimaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. 'Arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Artinya, wasari'u, bersegeralah kalian, berlarilah kalian. Allah perintahkan kita semua jamaah segera datangi. Apa yang didatangi? Ila maghfiratim mir rabbikum, ampunan dari Rabb kalian. Jadi Allah itu perintahkan kita jamaah untuk segera berlari menuju ampunannya. Itu perintah Allah. Wa jannatin, dan surga. Allah perintahkan kita untuk mendatangi ampunan dan surga. Masya Allah, ya. Luar biasa. Allah perintahkan kita untuk mendatangi ampunan dan surga. Surga ini kata Allah, arduha as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya. Ampunan dan surga seluas langit dan bumi ini kata Allah, uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan untuk orang bertakwa. Jadi ampunan dan surga hanya untuk orang bertakwa. Selaras dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah perintahkan kita puasa agar mendapatkan takwa. Takwa modal besar untuk mendapatkan ampunan dan surga. Ayat 134 barulah Allah mengabarkan kepada kita, ini loh ciri-ciri orang bertakwa.
Apa ciri orang bertakwa yang pertama kata Allah? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka infak diam-diam ataupun terang-terangan. Yang suka bersedekah diam-diam ataupun terang-terangan. Berapapun, sekecil apapun. Allah enggak rinci di sini harus sekian juta, harus sebanyak berapa kilo, enggak. Yang penting berinfak diam-diam ataupun terang-terangan. Ya. Masya Allah, ya. Di sini kegiatan buka puasa difasilitasi Senin dan Kamis, ya. Luar biasa ini jamaah. Ini peluang emas untuk mengambil bagian infak di buka puasa ini. Nabi SAW katakan, siapa yang memberikan makanan berbuka orang puasa, maka baginya pahala seperti yang puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa. Bahkan Nabi SAW katakan, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang diinfakkan, yang diberikan kepada orang, illa wada'allahu fihi barakah, kecuali Allah taruh barakah di dalamnya. Ulama katakan, maksud daripada barokah, makanan yang diberikan, yang kita berikan, mendarah daging makanan itu di dalam tubuhnya. Selama hidupnya dia beribadah, berbuat kebaikan, pahala terus mengalir kepada yang memberikan makanan. Masya Allah. Maka ini jangan dilewatkan jamaah. Jadi enggak hadir ke sini cuma makan. Ambil bagian berikan. Walaupun hanya segelas air minum, walaupun hanya sebutir kurma. Masya Allah, ya. Saya 4 tahun di Mesir jemaah. Di bulan Ramadan itu luar biasa jemaah. Menjelang azan maghrib, masyarakat Mesir itu menyiapkan meja-meja di pinggir jalan. Di atas meja itu makanan berbuka. Setiap ada orang lewat dikasih makanan untuk berbuka, makanan dan minuman. Pokoknya pengen nambah boleh, ya. Luar biasa jemaah dikasih. Setiap menjelang azan maghrib, ya. Dan luar biasa ketika itikaf, saya pernah itikaf di salah satu masjid di sana. Ketika itikaf menjelang azan maghrib jemaah, kita enggak perlu mikir nanti bagaimana makananku berbuka, makanan malamku, enggak perlu jamaah. Kita iktikaf di sana, sibuk baca Quran, berzikir, berdoa. Menjelang azan maghrib, orang-orang Mesir silih berganti keluar masuk masjid kasih makan orang yang iktikaf. Setiap harinya minimal ada 3 menu makanan jamaah yang berbeda. Ya. Ini makanan bisa dimakan sampai besok, besok ada lagi jamaah. Ini belum makanan yang disiapkan dari masjid. Masya Allah, ya. Semangat pengen kasih orang makan. Belum lagi di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. Masya Allah, ya. Semoga jamaah semua diberikan kesempatan untuk bisa umrah ke Tanah Suci dan juga haji. Saya mohon doa juga kepada jamaah, ya. Insya Allah besok hari Jumat kami akan berangkat umroh, ya, mendampingi 30 jamaah, ya, selama 2 pekan. Ya, mohon doanya diberikan kelancaran, kemudahan. Ya. Di Masjid Nabawi jamaah, ya, Masya Allah. Di sana itu, di dalam Masjid Nabawi itu ada kelompok-kelompok berbuka puasa. Satu kelompok ini punya satu keluarga jamaah. Keluarga si fulan, 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 fulan. Setiap satu kelompok ini bagi tugas. Ada yang menata makanan, ada yang bertugas cari jamaah dari luar, mau masuk ke masjid. Setiap ada jamaah masuk masjid, itu ditangkap tangannya jamaah, ditarik. Ayo pak, buka di tempat saya. Ayo pak, terus begitu. Jamaah yang mau masuk masjid itu jadi rebutan, jadi mangsa yang luar biasa. Ya, teman saya jadi rebutan jamaah. Satu ditangkap tangan kanan, satu tangan kiri, ditarik-tarik. Pokoknya kesini, enggak harus kesini. Masya Allah. Cuma mau pengen dikasih makan jemaah.
ya. Malah pernah terjadi setelah ditarik, didudukkan, Pak, pokoknya di sini, enggak boleh kemana-mana. Tapi dari gelagatnya, dari gerak-geriknya ini sepertinya mau kabur ini orang, ya. Apa yang dilakukan oleh bapak ini? Masya Allah, Pak, pokoknya makan di sini. Diambil uang dari kantongnya, segepok jemaah, makan di sini, nih ambil uang Pak. Masya Allah, sudah dikasih makan, disuap lagi jemaah. Luar biasa. Tidak bisa saya bayangkan kalau Masjid Nur Mirah menerapkan ini. Membludak ini jemaah. Gak muat ini masjid jemaah, ya. Di dalam tak tertampung, di luar tak terbendung. Macet ini jalan. Kenapa? Ada apa? Kok semangat pengen memberikan makan? Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali hijrah ke Madinah, ada 4 wasiat beliau kepada penduduk Madinah. Dari 4 wasiat ini, at'imut ta'am, berikan makan, kasih makan. Ternyata memberikan makan, suka ngasih makan ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga dengan keselamatan. Engkau masuk surga tanpa hisab. Engkau enggak ditanya-tanya lagi hanya karena suka memberi makan. Maka orang yang suka mentraktir, insyaallah dia menjadi penduduk surga. Masyaallah. Saya siap jamaah ditraktir. Ini amalan yang pertama, ya. Ciri orang bertakwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wat-tarra. Suka berinfak diam-diam ataupun terang-terangan. Yang kedua, wal-kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang mampu mengendalikan emosinya. Enggak mudah marah. Maka ketika ada seseorang yang sudah melalui madrasah Ramadan 1 bulan, sudah selesai dia beribadah 1 bulan Ramadan, kemudian dia masih suka marah-marah, makin gak sayang dengan suaminya, makin gak sayang dengan istrinya, kan itu ada tuh gitu-gitu, ya, ibu-ibu biasanya di luar sana, bukan yang di sini, ibu-ibu yang di belakang, insya Allah solehah semua, ya. Kalau dia masih suka marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, Masya Allah, ini menjadi tanda tanya, kira-kira takwa Allah berikan atau enggak kepadanya. Orang yang mendapatkan takwa, dia mampu mengendalikan amarahnya, tidak mudah emosian, ya. Nah ini jamaah, maka ini menjadi renungan ketika kita bisa mengendalikan amarah, ya, ada perubahan di dalam diri, maka insya Allah ini menjadi isyarat dia telah mendapatkan gelar takwa itu. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang bertakwa, wal 'afina 'anil nas. Suka memberi maaf. Suka memberi maaf kepada manusia. Ya. Dia enggak pendendaman. Setiap ada yang mencaci dia, mengoloknya, membulinya, dia hanya memberikan senyuman, enggak dibalas. Ya. Bahkan ulama itu katakan, ya. Ketika ada yang suka mengolokmu, menyakiti hatimu, cukup katakan padanya barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu. Ya. Karena apa jemaah? Orang kalau sedang disakiti dan dia diam, enggak membalas, sedang terjadi transfer pahala gratis. Selama panjenengan diam, kasih senyum Pepsodent aja jemaah. Enggak balas nih. Dikata-katain tuh pokoknya berbagai macam, keluar semua nama kebun binatang, keluar. Tapi panjenengan diam, senyum, Masya Allah, ya. Itu sedang terjadi transfer pahala gratis. Selama kita enggak balas. Tapi kapan membalas walaupun satu kata? Terputus itu transfer pahala. Itu luar biasanya jemaah. Orang yang dizalimi itu makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajab doanya. Nah, ketika jenengan lagi dizalimi, berdoa. Ya. Itu waktu diijabah doa-doanya. Ya, masyaallah.
Dan yang suka zalim kepada manusia di dunia harus banyak-banyak introspeksi. Kenapa? Luar biasa jemaah. Kelak di akhirat, ya, semua manusia itu akan melewati pos-pos pemeriksaan amal-amal. Ada pos pemeriksaan sholat, zakat, dan sebagainya. Nanti ada pos pemeriksaan kezoliman. Kezoliman, ini akan kita lewati semua. Allah akan bertanya kepada hambanya yang hidup sezaman dengan si zolim ini. Misalkan si A, yang hidup sama si A, ada B, C, D, E, F. Misalkan, Allah akan bertanya, wahai hambaku, Masya Allah, gih. Allah akan bertanya, wahai hambaku B sampai F, dulu ketika di dunia, ya, dulu ketika di dunia, ada enggak nih kalian dizolimi sama si A? B angkat tangan, ada ya Allah, saya. Apa kezolimannya? Dulu tuh ya Allah, aku di dunia kan orang yang miskin, pakaianku terbatas, aku diolok ya Allah. Apa olokannya? Dulu tuh aku pakai baju warna pink, jilbabnya warna kuning, roknya warna hijau, kos kaki kanan merah, kos kaki kiri biru. Masa aku dibilang jemuran berjalan ya Allah? Aku gak terima. Ketika dia mengatakan demikian, tidak ada lagi tawar-menawar jemaah. Baik, kalau begitu semua kebaikanmu si A diberikan kepada si B. Selesai. Ada lagi enggak yang dizalimi si A? Ada ya Allah. Apa? Dulu ketika dia utang enggak mau bayar-bayar ya Allah. Padahal setiap hari ganti horden, setiap bulan ganti motor, setiap Masya Allah. Tapi padahal utang 500 ribu aja ya Allah enggak mau dia ganti dengan berbagai alasan. Sudah habis nih kebaikan si A. Apa yang didapatkan? Baik, kalau begitu semua keburukanmu dikasih ke si A. Terus ada lagi, terus semakin banyak yang dizalimi ketika di dunia, semua keburukan-keburukan yang dizalimi akan didapati si zalim. Masya Allah. Bayangkan ketika ada orang yang menzalimi sekian puluh, sekian ribu, sekian juta manusia, maka tidak bisa dibayangkan ketika ada pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang gak adil kepada rakyatnya. Bayangkan bagaimana dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekarang orang gila akan jabatan, pengen menjadi pemimpin ini dan itu, Subhanallah. Dia tidak memikirkan ganjarannya ketika tidak berlaku adil. Allahu Akbar. Ya. Maka kita tidak perlu galau jamaah. Ini kok begini-begini kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Sudah, diam, nanti laporkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan Allah, di pengadilan Allah, tidak ada lagi tawar-menawar. Langsung semuanya ini itu, udah hitam putih jelas semuanya. Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi tahun politik ini jamaah. Minta kepada Allahumma rzuqana imaman adila, hadirkan kepada kami Allah pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ciri orang bertakwa yang ketiga tadi adalah wal'afina 'aninnas, suka memberikan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ciri orang bertakwa yang keempat di ayat 135 Allah katakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ciri orang bertakwa yang keempat, apabila berbuat dosa, apabila berbuat salah, baik kepada Allah ataupun kepada manusia, segera ingat Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Yang namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa jemaah. Maka ketika kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kemaksiatan, ingat Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ada malaikat terus yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Ingat Allah. Setelah ingat Allah, segera minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Terakhir,
Allah katakan ciri orang bertakwa yang kelima, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dia tidak lagi mengulangi, dia tidak lagi melanjutkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Padahal dia mengetahui itu dosa yang dia pernah lakukan. Maka ciri orang bertakwa yang kelima itu, dia tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Selama kita setiap jatuh dalam kesalahan, ingat Allah, minta ampun kepada Allah, dan tidak lagi mengulangi, maka ampunan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan, dan surga telah dipersiapkan. Ayat 136 Allah katakan, ulaika jazauhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah semua lima golongan ini mendapatkan balasan berupa ampunan dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, khalidina fiha, mereka kekal lagi di dalam surga. Orang-orang bertakwa itu kekal di dalam surga jemaah. Wa ni'ma ajrul amilin. Inilah balasan bagi orang-orang yang berbuat lima ciri-ciri tersebut. Ya. Kembali kami ulangi, ciri orang bertakwa yang pertama adalah orang yang suka berinfak diam-diam ataupun terang-terangan. Yang kedua, apa jemaah? Bisa mengendalikan amarahnya. Yang ketiga, memberi makan. Memberi maaf jemaah, memberi makan, masya Allah. Sepertinya masih lapar ini tadi ya. Oke, nanti boleh tambah deh ya. Yang keempat, ya, ketika jatuh dalam kesalahan, ingat Allah dan meminta ampun kepada Allah. Yang kelima, tidak lagi mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Ketika lima ini ada di dalam diri kita, insya Allah ta'ala takwa telah tertanam di dalam diri kita. Kalaupun belum bisa kelima-limanya, minimal ada satu yang menjadi ciri itu di dalam diri kita jemaah. Sekali lagi, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang enggak bisa semuanya dikerjakan, jangan ditinggalkan semuanya jemaah. Ya. Minimal ada satu dari lima ciri orang bertakwa ini di dalam diri kita. Maka insya Allah ini menjadi modal besar kita mendapatkan ampunan Allah dan surganya insyaallah ta'ala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, dan kembali mengingatkan kepada kita semua, tak terasa ya Syawal akan segera berakhir. Bagi jamaah yang belum menunaikan puasa Syawal, monggo dikerjakan 6 hari mawon jamaah. Nabi SAW katakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari aja di bulan Syawal puasa, seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Masya Allah, 1 bulan ditambah 6 hari jemaah. Kok bisa? Dijelaskan para ulama, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Jadi satu hari puasa seperti 10 hari puasa jemaah. Satu bulan 30 hari kita puasa seperti 300 hari puasa. Ditambah 6 hari seperti 360 hari, setahun kita puasa jemaah. Nah, masya Allah. Monggo bagi jemaah yang belum, silakan dikerjakan. Bagaimana? Apakah harus 6 hari berturut-turut? Enggak, boleh selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Boleh jemaah. Bagaimana dengan kami? Biasanya ini terjadi pada ibu-ibu yang punya utang puasa. Para ulama katakan ada kelonggaran bagi orang-orang yang khususnya banyak utang puasanya, dibolehkan mendahulukan puasa Syawal baru puasa ganti, mengganti utang puasanya, dibolehkan. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah ya, bagi yang belum, monggo ajakan untuk kita semua agar spirit Ramadan tidak hilang begitu cepat ya, karena kita ingin suasana Ramadan itu jangan hilang ya. Kita tentu menginginkan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita pada bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.